Nasib pilu seorang guru. Mendekatlah kawan, akan kuceritakan kepadamu tentang kisah hidup seorang guru agama yang ditagih untuk mengembalikan gaji dan tunjangan 93 juta. Agar kalian mengerti dan membuka mata. Mendekatlah kawan. Akan kuceritakan kepadamu tentang seorang pejuang pendidikan yang hidupnya dipasung oleh berbagai macam peraturan. Agar kalian mengerti dan tidak berkata sembarangan. Mendekatlah kawan. Akan kukisahkan kepadamu tentang carut marut dalam tata kelola guru, seperti yang dialami seorang guru, Ibu Suwarti. Agar kalian mengerti dan bisa memahami. Mendekatlah kawan. Akan kuceritakan kepadamu tentang dunia pendidikan yang dikelola oleh dua kementerian. Agar kalian paham, agar tidak terulang lagi kepada Suwarti-Suwarti yang lain. Bancamara, 7 Juni 2022.